Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menegakkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang-orang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi Muhammad dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada dari mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada dari mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ada dari mereka yang menjadi orang-orang yang munafik, mengaku beriman tapi sebenarnya mereka memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan ada pula dari mereka orang-orang Badui, orang-orang Badawi, orang-orang yang tinggal di pedalaman gurun Sahara, yang banyak dari mereka itu ketika mereka hidup di gurun Sahara, ekonomi mereka jauh di bawah rata-rata dan pendidikan mereka pun jauh, sehingga kita didapatkan oleh Nabi Muhammad dan oleh para sahabatnya akan tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak kita dapatkan dalam buku-buku hadis di mana diceritakan ada orang Badui, ada orang pedalaman Sahara yang dia masuk ke dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia buang air kecil di dalam masjid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang hebat dari Nabi Muhammad SAW ketika melihat kejadian yang sangat tidak lumrah di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, banyak dari mereka yang marah. Akan tetapi Nabi Muhammad melihat keadaan ini tidak sama sekali marah, tidak sama sekali terlintas dalam dirinya untuk menghardik, untuk mengusir orang Badui tadi yang kencing di dalam masjidnya Rasulullah SAW. Begitu pula kita dapatkan ada seorang Badui ketika Nabi Muhammad khutbah Jumat, kemudian dia mengangkat tangannya kemudian meminta permohonan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya banyak sekali kita dapatkan riwayat kejadian di mana orang Badui ini melakukan satu hal yang di luar dari etika akhlak yang baik, akan tetapi Nabi Muhammad SAW merespon mereka dengan akhlak yang baik, tidak memarahi mereka, tidak mencaci, dan tidak pula mengusir akan mereka yang tidak beretika di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabatnya, kemudian ada orang Badui yang menarik sorban Nabi Muhammad SAW dari belakang. Kemudian orang ini meminta uang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika orang ini melakukan satu hal yang tidak sopan di hadapan Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad tidak sama sekali marah kepada orang ini. Justru Nabi Muhammad menjawab akan apa yang menjadi keinginan dia, dan diberikanlah uang dari Nabi Muhammad kepada orang Badui yang tadinya dia menarik sorban baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pula dalam Musnadul Imam Ahmad Ibn Hanbal, ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam satu majelis, di akhir majelis banyak dari para sahabat yang bermusafahah bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada salah satu orang Badui, dia bermusafahah bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Badui ini minta kepada Nabi Muhammad agar diberikan ongkos untuk pulang ke kampungnya. Kemudian Nabi Muhammad dengan senang hati memberikan kepada orang Badui ini ongkos untuk pulang ke kampungnya. Akan tetapi yang diberikan Nabi Muhammad kepada dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan orang Badui ini berkata, engkau Nabiullah, engkau Rasulullah, kenapa hanya memberikan uang saya hanya segini aja? Kemudian Nabi Muhammad pun menambahkan uangnya, kemudian diberikan kepada orang Badui ini, dan orang Badui ini pun senang hati, kemudian pulang menuju kampung halamannya. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini merupakan sesuatu hal yang tidak bagus. Ketika engkau membiasakan untuk memberi uang kepada mereka, bisa jadi besok hari dia balik ke majlis ini, tapi niatnya bukan lagi untuk menuntut ilmu, tapi dia mengharapkan uang Nabi Muhammad SAW. Apa respon dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad katakan kepada para sahabatnya,
saya tidak ingin dia pulang dari majelis ini dalam keadaan tidak ridho kepada saya. Karena kalau dia tidak ridho terhadap saya, maka Jibril akan marah kepada dia. Kalau Jibril sudah marah kepada dia, maka akan turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin orang ini mendapatkan laknat dari Allah sehingga saya tambahkan uang untuk dirinya sehingga dia pulang dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira akan apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wujud rahmat, wujud kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, ya, kepada mereka yang tidak faham akan adab, akan etika, akan tutur kata yang baik. Tetaplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan akhlak, mengedepankan kebaikan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.